Mana yang player rim custom ni kau dengar sini? Kenapa korang punya bearing tayar belakang ni selalu pecah? Sini aku tunjuk korang, walaupun ni datang ori kilang. Kau nampak? Ini rim custom ah, bahagian belakang. Selalu masalah bearing hard sprocket pecah. Bearing sprocket pecah, bearing hard sprocket pecah betul kan? Ini aku tunjuk korang. Ini memang datang ori-ori dari kilang lah. Ni terbuka. Ini korang punya boost ya. Boost tengah ni, boost hard sprocket tu. Yang getah, pengganti getah hard sprocket korang tu. Okey, yang bearing ni selalu pecah, kita buka eh. Kau nampak ah? Ini dia punya boost. Bila kita masuk boost dia, kita masuknya bearing dia, nampak apa jadi? Nampak tak? Terlampau panjang. Daripada kilang memang dah terlampau panjang, so bila dipaksa ikat benda tu, so lama-lama so bearing tu pecah. Itu yang korang selalu kena tau sebenarnya. So apa kita buat walaupun datang pada ori kilang, memang datang pada kilang macam ni, kita akan lay balik. Siapa yang pasang kat sini ya, kita sempat buat kan, kita akan potong lay balik, kasi ngam-ngam. So dengan boost hub sprocket ni, so dia akan jadi ngam-ngam dekat sini. So dah tak ada isu dah kau punya bearing semua cepat pecah sebab dia tertolak, dia paksa tertolak ke atas. Bukan setakat bearing hub sprocket korang je pecah, kadang-kadang benda ni yang boost hub sprocket korang ni pun pecah. Okay, korang check balik korang punya bearing ni. Mana yang player rim 3 custom ni, inilah masalah korang selalunya. Rim cepat pecah kan, bearing cepat pecah kan. Ini antara punca dia sebenarnya. Tak payah check balik. Aku harap benda ni berguna lah untuk korang yang selalu kes masalah tak settle, rim pecah, bearing pecah ni kan. So share video ni kat korang yang selalu bearing pecah ni. Dah lah.